Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan coba share bagaimana cara download aplikasi di channel ini. Mudah banget teman-teman ya, karena banyak sekali ya bang, susah banget, ribet banget downloadnya. Gampang kok teman-teman ya. Nih contoh di sini kita coba masuk ke sini ya. Nah ini video yang ini. Nah kemudian di sini nanti saya nggak akan simpan lagi link downloadnya itu di deskripsi ya. Saya akan simpan link downloadnya itu di komentar. Saya akan pin paling atas teman-teman ya. Seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini ke komentar, kemudian di paling atas. Nah ini ada link ya. Ini punya saya juga ya. Yang manajer WZT itu punya saya juga. Jadi saya akan simpan atau saya share linknya dengan akun manajer WZT ini teman-teman. Oke. Nah saya simpan di komentar paling atas. Nah contoh di sini yang link 1. Jadi ini bisa dipilih ya teman-teman ya, mau ke 1 atau mau ke 2. Kalau misalkan ada masalah di link 1 bisa ke link yang kedua. Oke. Langsung aja di sini kita klik. Nah contoh seperti ini kita keluar aja. Nah, akan masuk seperti ini ya. Nah ditunggu aja. Nah nanti akan proses seperti ini ya. Nah kemudian di sini kalau ada seperti ini teman-teman, ini di exit aja ya. Nah ini exit aja. Selanjutnya nanti ke bawah teman-teman, terus cari ke bawah. Nah ini ada saya bukan robot, ini tinggal diklik aja. Oke, kemudian di sini cari aja motor. Ini untuk keamanan aja teman-teman ya, untuk keamanan si filenya kita verifikasi. Nah kemudian di sini klik I'm not robot, klik. Nah selanjutnya kalau muncul seperti ini, nah ini langsung aja kita exit lagi teman-teman ya, exit. Nah kita tunggu lagi dan di sini kita exit, kemudian kita ke bawah lagi ya. Nah ini kita tunggu sekian detik ya, seperti itu. Nah ya, soalnya di sini nggak ada lagi tuh, nggak ada tulisan-tulisan lagi ya. Nah nanti di sini ada get link teman-teman, ditunggu aja ya. Nah ini tunggu aja sekitar tadi itu 20 detikan ya, 20 detik kita tunggu. Oke. Nah seperti ini teman-teman, ini mudah banget lah, nggak susah ya. Klik. Nah nanti ada muncul continue, kita diklik aja continue. Kalau muncul seperti ini, nah ya kita tunggu aja nanti ini mulai muncul mulai muncul get link ya. Nah ini ada get link, tapi bukan itu teman-teman get linknya. Nah yang ini kita tunggu aja. Nah ini ada get link nih yang warna pink ya. Ini nanti ininya sampai 0, kemudian di sini ada get link. Nah ini kita klik aja. Oke. Kalau muncul seperti ini di back aja teman-teman. Kalau muncul iklan seperti ini di back. Nah dia akan langsung masuk ke dalam Mediafire ya, seperti itu. Dan teman-teman langsung saja di download gitu, mudah kok teman-teman, nggak susah ya. Gitu, itu teman-teman di sini dukung kreator, dukung admin ya, seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.